Jakarta memang rutin dilakukan. Iya, seperti itu. Biasanya kita dilakukan itu pengulangan di tiap kelurahan itu setahun sekali. Seperti itu. Udah pernah ada orang terkena rabies atau enggak, atau binatang yang terkena rabies di Jakarta sendiri? Di DKI Jakarta sendiri sampai saat ini sih belum ada laporan terkait apa namanya kasus rabies ya. Berarti bersih bang? Mudah-mudahan bersih karena kan kita vaksinasi rabiesnya di DKI Jakarta rutin untuk dilakukan. Ini sebelum hewan peliharaan bisa divaksin rabies itu pemeriksaannya apa aja sih? Biasanya kita periksa itu yang pertama jelas dia tingkah lakunya bagaimana, apakah ada ciri khusus bahwasanya dia itu sakit. Biasanya kalau hewan yang sakit itu kan murung, terus tidak aktif, terus matanya itu mungkin agak sayu. Kemudian kalau ciri khasnya itu biasanya kalau yang flu itu biasanya ada lendirnya atau ingus di bagian hidung. Kemudian kita cek juga kalau ada indikasi yang demam, biasanya kita cek menggunakan termometer. Kemudian kita pastikan juga apa namanya dia tidak ada otitis di bagian telinga seperti itu. Suhu aman untuk anjing sama kucing untuk divaksin rabies? Itu di pokoknya di bawah angka 39 derajat Celcius itu sih. Kalau sudah di atas itu dia dianggap demam. Untuk asupan makanan juga perlu sebagai syarat juga Mas? Asupan makanan sih tidak ada syarat khusus sih Pak. Yang penting hewannya sehat aja sih. Dan nafsu makannya bagus. Untuk di Matraman ini mulai dari jam berapa nih? Kita mulai itu biasanya dari jam 9 sampai dengan jam 12. Untuk stok vaksin rabies hari ini berapa? Stok vaksin rabies hari ini yang saya bawa itu sekitar 100 dosis atau 10 vial. Itu untuk hari-hari kedepannya apakah sama dosisnya atau gimana? Kita biasanya menyesuaikan sih. Biasanya menyesuaikan tergantung apa namanya potensi wilayahnya. Kan kita kan ada rekapan dari tahun ke tahun ya. Biasanya kita lihat dari situ untuk potensinya. Agendanya akan dilakukan hingga kapan? Iya. Coba dulu nih. Ya, betina.